صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Silakan duduk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengalu-alukan kehadiran sahibus samaha Datuk Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Sarawak. Yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz, penceramah jemputan sempena program My Prophet Cinta Sejati Cinta Abadi. Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Yang berusaha Dr. Haji Asmah binti Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak. Dif-dif kenamaan, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi, ketua-ketua masyarakat, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan. Selamat datang ke program My Prophet Cinta Sejati Cinta Abadi, sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak anjuran Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak dengan kerjasama Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Datuk Paduka, Datuk-datuk, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan. Pada pagi yang berbahagia ini kita didatangkan seorang penceramah jemputan yang tidak asing lagi, yaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Hadirin yang dimuliakan, sebagai memberkati majlis pada pagi ini, dipersilakan Yang Mulia Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, penolong imam bahagian Kuching, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang berbahagia ini kami dengan penuh rasa kehambaan dan kesyukuran memohon kehadratmu ya Allah, agar engkau memberkati dan merahmati majlis ceramah My Prophet Cinta Sejati Cinta Abadi. Allahumma ya Allah, ya Fattahu wa ya Alim, ya Allah, jadikanlah majlis yang kami adakan ini berjalan dengan lancar dan sempurna serta tercapai segala hasrat dan matlamatnya. Allahumma ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami dengan segala rendah diri memohon kehadratmu ya Allah, agar engkau mengurniakan kepada kami dengan taufik dan hidayahmu sentiasa di bawah pimpinan dan petunjukmu. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami lakukan sempurna, berkesan dan mendapat kejayaan dalam keredaan dan restumu di sepanjang zaman. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat keji, khianat, angkuh, takabbur dan bangga diri, serta sematkanlah ke dalam jiwa dan sanubari kami dengan segala sifat-sifat yang terpuji, agar semangat untuk wasilah, perjuangan dan landasan untuk memartabatkan agama,
marwah bangsa dan negara dapat kami tegakkan. Allahumma ya Allah ya fa'alul lima yurid, berkat keagunganmu dan sifat rahimmu, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi kami dan juga kepada pemimpin-pemimpin negeri dan negara kami. Eratkanlah perpaduan antara kami, mesrakanlah hubungan antara kami, kukuhkanlah kerjasama erat yang sudah sedia terjalin antara kami. Peliharakanlah negeri dan negara kami dari malapetaka dan mara bahaya, sama ada dari lautan, daratan dan udara. Akhirnya, jauhilah kami dari segala keburukan yang akan menimpa, sama ada berupa peringatan maupun ujian yang tidak dapat diduga. Jika ia berupa ujian, maka kurniakanlah kepada kami ketabahan dan kesabaran. Jika ia berupa peringatan, maka ya Allah, ampunilah kami sebelum ia mendatang. Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma bika nasta'in wa 'alaika natawakkal wa anta rabbul 'arsyil 'azhim. Irhamna fa innaka anta arhamur rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Majlis merakamkan jutaan penghargaan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari, penolong Imam Bahagian Kuji. Datuk-datuk, datin-datin, hadirin yang dimuliakan, sebelum kita mendengar perkongsian dan mengisi keperluan rohani kita sebentar lagi, izinkan saya memperkenalkan sedikit sebanyak susuk tubuh yang tidak asing lagi di hadapan ini, iaitu Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Yang Berbahagia Datuk Ustaz merupakan pengasas dan pengerusi Pusat Pendidikan Al-Barakah, sangat aktif dengan aktiviti dakwah dan ceramah agama serta motivasi di seluruh Malaysia, Singapura, Brunei, Australia dan Asia Barat. Seperti yang kita sedia maklum, beliau kerap kita lihat di layar TV, antaranya dalam program Halaqah dan Tanyalah Ustaz TV9, ahli panel Forum Perdana Ehwal Islam JAKIM, penceramah tetap program 30 Minit bersama Ustaz Kazim Ilyas di TV Al-Hijrah, host program Kopi TV3. Beliau juga merupakan fellow dakwah Yadim dan panel Majlis Perundingan Islam MPI Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Untuk itu, tanpa membuang masa, majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz, Yang Berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz untuk berkongsi dan menyampaikan ceramah pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, yang dimuliakan sahibus samahah, Yang Berbahagia Datuk Haji Kifli bin Haji Yasin, Mufti Kerajaan Negeri Sarawak. Yang saya hormati Yang Berbahagia Datuk Haji Abang Abdul Wahab, Yang Berbahagia Datuk Seri Hajah Syarifah Mardiyah binti Tuanku Haji Fauzi, Yang Berbahagia Dr. Hajah Asmah binti Osman, Yang Berbahagia Datuk Hajah Rabi'ah binti Johari, Yang Berbahagia Tuan Haji Abdul Jalil, Tuan Haji Hamdan. Kepada semua datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya banyak idea nak cakap pagi ni, tapi bila tengok tiba-tiba je muncul Datuk Mufti, terus hilang idea-idea tu.
Ya, patut dia yang di sini, saya di bawah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, bila nampak aja Datuk Mufti tadi, terus saya teringat aku nak pergi cari mikolok lah, tuan-tuan. Teringat pula nak makan, biar Datuk sajalah yang bercakap, tuan-tuan. Sampai kelu nak bercakap. Bagaimana kan ku mula, dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap madah berkisah, tiap wajah bererti, manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan, di saat begini aku merindukan. Dengarkanlah. Kau hujan pula tadi dah. Nampak okey di luar tu, nampak. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah kita mulakan program kita tadi dengan berselawat ke atas Nabi SAW. Sebab Nabi kata dalam satu hadis baginda, orang yang paling hampir dengan aku di hari kiamat ni ramai. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyerangkan orang yang paling dekat dengan baginda. Di antara hadisnya Nabi sebut orang yang paling hampir dengan baginda di hari kiamat ialah orang yang banyak berselawat. Dalam hadis lain Nabi sebut orang yang hampir dengan Nabi ialah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling hampir dengan Nabi, orang yang paling baik akhlaknya di atas muka bumi ini. Orang yang paling banyak selawat ke atas Nabi juga hampir dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. Sebab tu kita ni duk saja-saja selawat lah. Apa lagi nak buat? Takkan nak main TikTok je. Okay, selawat, duduk saja-saja selawat. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad. Ikutlah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Dia ada offer saya masuk Gegar Vaganza itu. Saya tolaklah, tak sesuai sangat, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, keinginan kita sudah pasti ialah melihat Nabi SAW. Tapi kita tak boleh tengoklah, Rasulullah dah tak ada. Siapa sini yang tak teringin nak tengok Nabi SAW? Semua teringin. Sebab yang itulah yang disebut kepada kita, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah yang berkali-kali tiap-tiap hari kita sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita pun disuruh mencintai Nabi SAW. Disuruh cinta kepada Nabi, wajib mencintai Nabi. Jangan tak cinta pula. Kaliha sayang suami ke sayang Nabi? Suami lah. Salah kaliha. Nabi dulu. Lepas tu baru suami. Abang Bidin, sayang isteri ke sayang Nabi? Nabi dulu, isteri kemudian. Jangan cakap pula, suami kita lah kita sayang. Apa dia Nabi pula? Makcik, buat tenang makcik. Sampailah kalau diri kita dengan Rasulullah, mana lebih kita sayang? Rasulullah dulu. Baru sempurna iman.
Tak beriman kita, la yu'minu ahadukum tu, tak beriman di kalangan kamu ni, sehingga kamu cinta pada aku lebih daripada kamu cinta pada diri kamu, isteri kamu, mak bapak kamu dan sebagainya. Sehinggalah aku ni di sisinya dicintai lebih daripada yang lain-lain. Masya Allah. Kalau kita mencintai mak bapak kita, suami kita, anak kita lebih daripada Rasulullah, salah tu tuan-tuan. Nabi dulu. Benda ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, sampai habis surah At-Taubah ayat 24. Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kalau kamu cinta mak bapak kamu, kamu cinta anak beranak kamu, kamu cinta kaum keluarga kamu, kamu cinta kepada isteri suami kamu, kamu cinta kepada perkumpulan kamu, kamu cinta kepada perniagaan kamu, rumah kamu, harta kamu lebih daripada Allah dan Rasul dan jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ada beberapa benda yang kita dibenarkan mencintai. Harus disuruh pun. Ayat ini dalam surah At-Taubah tadi, tuan-tuan boleh buka surah At-Taubah tadi. Allah Ta'ala sebut kepada kita, yang pertama sekali, qul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, kalau mak bapak mereka, mak bapak kamu, kata Allah, in kana aba'ukum, maknanya orang yang kita sayang ialah mak bapak kita. Memang disebut pun dalam Quran, disuruh kita buat baik, wabil walidain ihsana. Nombor satu, kepada siapa yang kita kena sayang dalam salah silah selain daripada Allah, Rasul dan jihad? Nombor satu, mak bapak kita. Derhaka pada mak bapak ni termasuk di dalam dosa-dosa besar. Nabi sebut petanda kiamat, wajafa abahu wabarra sadiqahu wa'aqa ummahu. Di antara tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, wajafa abahu, dia benci bapak ni. Anak benci bapak. Waktu sekolah rendah, waktu tadika, naik motosikal dengan bapak pergi masjid. Tapi bila dah remaja, bapak asing-asing dah. Anak-anak memilih pergi masjid dengan kawan-kawan. Tak mahu dah duduk dengan bapak. Bapak datang je, tengok televisyen, bapak datang, anak pun masuk bilik. Tak nak dah tengok TV dengan bapak. Kalau bapak berjalan pun tak nak dah. Kalau berjalan, bercuti, tak nak dengan bapak dah. Dengan kawan-kawan dah. Nabi sebut benda tu akan berlaku di akhir zaman. Bila dia perlukan bapak, bila minta duit. Nak beli motosikal, nak itu, nak itu, minta duit bapak. Lain daripada itu, minta maaf bapak. Wabarra sadiqah. Dia sayang kepada kawan-kawan dia. Dia berbuat baik pada kawan-kawan dia. Lebih daripada dia buat baik pada mak bapak dia. Ini zaman Bobby tuan-tuan. Zaman tahun 70-an, 60-an dah buat lah. Cinta pada kawan, tinggal mak bapak. Terjun kot tingkap, guna tali turun. Hero tunggu kat bawah dengan motor RX-Z. Ini cerita Bobby ni. Peletum, lari tuan-tuan. Aduh. Mak bapak yang jaga dia, mak yang lahirkan dia, dia tinggalkan kerana boyfriend. Ini benda kata Nabi di akhir zaman akan berlaku. Mak menangis. Nangislah mak. Mak down. Dia tanya pula mak. Mak tengah down ke? Down lah seorang-seorang. Saya tak down. Saya ada boyfriend. Mak dia down, dia peduli apa? Dia tak kisah. Lari ikut boyfriend. Joe pula tu. Nigeria. Ni tak senang ke Sarawak nak pergi Nigeria tu? 5 kali tukar flight baru sampai tu. Masya Allah. Kerana cinta sanggup kurdah tu dia. Yang ketiga kata dia, wa'aqa ummahu. Dia derhaka pada mak dia. Derhaka pada mak. Memang tak ada hormat. Memang anak derhaka si tanggang, si tonggeng semua dia. Allah Ta'ala kata, cinta pada mak bapak awak silakan. Memang disuruh. Sampai pada satu tahap, yelah, saya ada kawan, tapi mak saya tak izin untuk kahwin, saya ikut cakap mak. Kan senang? Ini tidak, mak, saya yang nak kahwin.
bapa saya nak kahwin. Bapa dengan mak tak ada hak, tak ada hak untuk halang. Bukan mak halang, mak suruh kau cari pasangan lain yang lebih sesuai. Semalam bapa pergi sembahyang dengan dia sembahyang Jumaat, dia buat 4 rakaat tau. Lain macam aku tengok. Bila aku tanya pada dia, kenapa engkau buat 4 rakaat sekarang ni, Jumaat 2 je, kita bukan Zuhur. Dia boleh tanya dekat aku, dia tanya apa tahu. Oh, di sini buat 2 je Jumaat, tempat kita 4. Mana tempat engkau, Limbang ke buat 4 tu? Limbang kan Miri kau ni? Semua orang buat 2 tu Jumaat. Orang macam ni kau nak suruh jadi suami kau, nak boy, buat bincanglah nak, kata bapa. Mak bukan tak izinkan kau kahwin, mak suruh cari yang beragama, berakhlak. Itu dia anggap itu sudah menghalang dia. Bukan, aku nak kau bahagia. Ada juga mak halang anak dia kahwin sebab mak berkenan pada lelaki tu. Aku cadang aku yang nak kahwin dengan dia, kau pula rembat nak betul dia. Mak janda tuan-tuan. Janda ni terbahagi pada 2. Kalau janda muda, Kak Jan. Kalau janda tua, Jentu. Jadi mak dia termasuk Kak Jan. Allah, sayanglah pada mak bapak. Walaupun benda itu berat pada kita pun, tapi kerana mak punya masalah ikut. Selalu yang kita tewas dengan mak bapak ni ialah dalam bab cinta. Tewas. Lawan mak, derhaka pada mak, tengking mak. Sebab apa? Kawan. Betul Nabi sebut tadi. Kawan punya pasal, boyfriend, girlfriend punya pasal, mak bapak ditinggalkan. Sedangkan disuruh berbuat baik dengan mak bapak. Tuan-tuan, ada keberkatan bila kita baik dengan mak bapak. Datang orang jumpa saya macam-macam tuan-tuan. Bergaduh, depan-depan saya bergaduh. Bertolak-tolak, yang paling saya seronok, isteri dia cekik suami depan saya tu. Gini cekik. Dicuk je sebenarnya, astagfirullahaladzim. Cuma dia tak buat macam John Cena itu. Kalau John Cena macam ni, cukup. Bom, hey Allah. Buat tenang kak, tenang. Ah, macam ni lah ustaz, depan ustaz pun dia cekik, bayangkan tak ada ustaz. Saya boleh bayangkan macam mana tuan-tuan. Garangnya, ya Allah. Dua benda je saya tanya bila dia orang ni ada krisis. Subuh semayang. Abang, subuh semayang tak? Mana ada akak diam. Saya tanya dia. Akak duduk dan diam. Orang tanya suami dia jawab. Sibuk betul. Abang, semayang tak? Mana ada Lepas ni akak pula. Abang semayang tak? Tak. Kadang-kadang. Dia jawab kadang-kadang. Kadang-kadang ustaz. Isteri tu lo jawab. Mana ada, tak ada langsung. Betul dia. Aduh. Okey, akak semayang tak? Saya semayang. Melainkan waktu tak boleh semayang. Ah, nampak tuan. Bila tak semayang subuh, habis ya? Punca yang banyak jadi bergaduh sekarang ni tuan-tuan, tak solat. Man salla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh, Allah jaga. Ya Allah tak jaga hari ni sebab awak tak jaga solat, awak tak jaga subuh awak, Allah tak jaga keluarga awak, Allah tak jaga awak. Oh, banyak orang yang tak ada dalam pemeliharaan Allah tuan-tuan. Sebab tu saya sebut semalam di masjid tentang kepentingan kita sembahyang subuh berjemaah. Nombor satu, kena kuat, kena buat kempen untuk kita di masjid kita. Apa kita nak buat kempen sebenarnya? Maulidur Rasul 1444. Kempen untuk ajak orang semayang berjemaah. Target. Apa target aku untuk tahun ini punya maulid? Kita buat kempen untuk orang semayang subuh berjemaah. Kenduri lepas subuh, kenduri kahwin lepas subuh. Pamat. Agak-agak kalau tak ada duit nak buat kenduri kahwin, nak sewa dewan IIC ni tak ada duit tuan-tuan. Buat kenduri lepas semayang subuh. Tak ramai pun, dalam 20 orang aja. Jimat belanja. Ya benar faham, faham. Tak faham sudah. La ilaha illallah. Sekarang ni kita buat program semua semayang subuh. Di Melaka, ada satu orang kaya,
dia sponsor budak-budak sekolah rendah yang datang sembahyang subuh di masjid di kampung dia, satu orang satu basikal dengan syarat 40 hari tanpa miss satu waktu subuh. Buat pendaftaran tik 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 40 hari basikal basikal basikal. Oi, yang budak-budak remaja pula kalau ada orang kaya bagi motor Y 3 suku, masya-Allah. Tuan-tuan, buat kempen target supaya setiap tahun bila kita sambut Maulid ada ada benda yang berubah di tempat kita. Ada benda yang berubah di masjid kita. Salah satunya ialah solat berjamaah. Sebab ada orang kata yang awak sambut Maulid tu ada ke Nabi buat? Yang kita sambut Maulidur Rasul ni ada ke sahabat Nabi buat? Sahabat Nabi tu punya cinta pada Nabi, tak pernah sambut pun Maulid Nabi. Yang korang sambut buat apa? Kita ni menung je. Ya tak ya juga ya, kata dia. Saya tanya balik pada orang yang petikai tu, kalau Maulid Nabi, sahabat Nabi tak buat, okey sekarang macam ni, kita buat apa yang sahabat Nabi buat? Macam, apa Ustaz? Sahabat Nabi tak pernah miss sembahyang subuh dengan Nabi. Jom kita sembahyang subuh setiap hari. Awak sembahyang subuh di mana? Saya di rumah, bida'ah. Nabi tak pernah sembahyang di rumah. Ustaz janganlah kata bida'ah. Tadi kau sebut benda yang Nabi tak buat bida'ah. Nabi tak pernah subuh di rumah, Nabi subuh di masjid. Tak ada bida'ah tu untuk orang lain, untuk saya tak ada. Pelotak hang, tuan. Inilah bahasa dia, tuan. Semua nak cap semua haram, 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 haram. Takkan datang maulud macam ini tuan-tuan masuk neraka? Takkan datang majlis maulid macam ni masuk neraka? Bila sampai pintu neraka, malaikat tanya, nama? Mary. Dari? Samarahan. Apa dosa kamu? Maulid Nabi. Tak kemenung malaikat tu. Datang ceramah maulid, tak sangka pula masuk neraka, kata dia. Astagfirullahaladzim. Kalau macam tu makcik pergi konsert Justin Bieber lagi bagus. La ilaha illallah tuan-tuan. Oi, nombor satu, sayanglah mak bapak. Tapi tak boleh sayang melebihi Allah, Rasul dan jihad. Kalau mak suruh buat benda jahat, jangan ikut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'ma. Kalau mak bapak kamu suruh buat benda mensyirikkan aku, jangan taat. Mak bapak kamu tu tak tahu apa, jangan taat. Berapa banyak yang ikut cakap mak bapak. Dia pakai tudung cantik, pakai tudung tudung siakap, bawal. Jadi saya pun macam mana yang kata tudung bawal? Oh, rupanya tudung bawal tu dia ikat di bawah. Bila dia ikat di bawah, ekor je kembang macam tu. Oh, saya duk cari mana dia. Ah, tudung bawal. Lepak, patutlah nama tudung bawal. Kembang di sini, tak di sini, ekor di situ. Oh. Yang tudung siakap mana pula, saya nak tengok mana tudung siakap ni tuan-tuan. La ilaha illallah. Tapi bila nak kahwin, mak dia cakap, bukalah tudung tu. Ini hari bahagia engkau. Tak boleh mak. Kan wajib tutup aurat. Melawan, melawan, melawan. Mak, Allah tak bagi mak, Allah suruh pakai. Melawan. Kamu dengar ceramah Ustaz Kazim hari tu ya? Apa pula kena mengena dengan saya pula tuan-tuan? Allah kata jangan taat. Jangan taatlah. Bukan derhaka itu. Tak derhaka. Kalau kamu taat pada mak yang suruh buat jahat, bapak yang suruh buat maksiat, kamu derhaka dengan Tuhan. Tak, tak boleh. Ini kadang-kadang sanggup buka untuk hari yang paling berbahagia. Ini macam majlis perkahwinan kita orang kan. Majlis ini sangat berbahagia pada hari itu. Kita menggunakan konsep tema krim. Saya krim, suami saya pun krim, mak bapak saya krim, semua krim. Jadi seronoklah semua langsir, semua krim kan. Habis itu apa yang tak seronoknya? Tiba-tiba ada satu makcik pakai baju warna merah. Astagfirullahalazim. Mana faham, faham, tak faham sudah. Mana-mana pun ada gambar makcik itu, selit juga, selit sini. Rosak gambar saya tahu.
mana datang makcik berbaju merah ni? Oh sudah tuan-tuan, menangis pengantin tu. Akak-akak kalau tak ada kena-mengena jangan nyebok. Ini sibuk majlis orang, duduk sebelah pengantin, duduk sebelah tuan qadi, begini apa? Segala gambar ada makcik ni. Ni siapa ni? Orang lain krim, kamu pula bermerah pula. Saya kata cantiklah, tu nama dia Ais Bandung. Adalah mix sikit. Tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu yang kita sayang mak bapak, tapi ingat tak boleh lebih pada Rasulullah. Yang kedua wa abna'ukum. Yang kamu sayang siapa dia? Wa abna'ukum. Anak-anak kamu. Yang kita sayang sangat tuan-tuan, anak beranak, anak-anak kita, sayanglah subhanallah. Cinta sungguh anak. Tambah-tambah pula anak sulung. Masya Allah. Isteri tu tak boleh buat kerja tu. Yang. Jangan, yang pregnant, jangan. Padahal baru 2 minggu. 2 minggu isteri mengandung, dah pakai baju mengandung tau. Tak nampak lagi kau ni. Nak bagi tahu dah pregnant. Allah. Bayangkan tuan-tuan, ada orang mengandung, dah lah mengandung pakai baju ketat pula. Ketat lah, nampak bulat je perut. Tak boleh ke kak pakai baju longgar kak? Ya Allah, gini jalan dengan bangga ni. Aduh, sekarang punya zaman tuan-tuan. Kalau dulu-dulu orang mengandung segan, sekarang kalau mengandung pula, buat sidang akhbar. Orang dulu-dulu kalau mengandung, kecoh. Saya dapat anak. Tengoklah gambar. Gambar. Sekarang jangan. Tunggu sampai tarikh tertentu saya akan umumkan. Yang mana faham, tak faham sudah. Sabar ya, harap bersabar. InsyaAllah bila saya tunjuk muka anak saya ni, nilai mata wang ringgit akan naik. Sabar. Apa kejadah anak kau lantak lah tuan. Tapi hari ni itulah paksa apa? Saya tak heran tuan-tuan. Sebab dia sayang pada anak dia. Dia tak nak anak dia tu kena sihir ke, anak dia tu kena ain ke apa ke. Lantak dia lah. Yang tuan-tuan sibuk pasal. Ya Allah macam mana rupa dia kan? Macam mana rupa? La ilaha illallah, sibuk betul kita ni tuan-tuan. Paksa apa? Paksa sayang pada anak-anak. Anak sulung, nyamuk seekor pun tak boleh ketik. Nyamuk seekor pun tak boleh gigit. Pergi ambil tudung, saji. Empat. Kalau adalah nyamuk terlepas, menyesal nyamuk tu. Dia kerja satu rumah. Nyamuk tu menyesal tu. Tak guna tu menyesal, aku dah masuk rumah ni. Silap-silap bapak dengan anak, dua-dua duduk dalam tudung. Punya sayang, cuba anak kelima tu kan. Ha, abang tengok anak kita tu nyamuk. Tak adanya mati ya budak tu. Mentah-mentah anak kelima tuan-tuan. Kita akan sayang pada anak kita. Saya jumpa satu makcik tuan-tuan. Anak dia menagih dadah. Anak dia isap dadah. Dan dia sanggup jual kuih. Dari rumah ke rumah, duduk dekat pasar raya jual kuih, bawa bakul. Saya kata makcik tak sihat. Itu yang buat kerja apa? Anak nak duit setiap hari kena bagi dekat dia RM20. Abang-abang tak nak bagi. Dalam hati saya cakap dia isap dadah. Asal masuk keluar. Waktu dia keluar di pusat serenti tu, dia jumpa jaga tu. Jaga di pusat serenti, AADK, KONK tu. Nampak tentang dia kata apa? Okey encik. Outing kejap. Outing dia kata. Sebab apa? Lepas ni dia masuk balik. Astaghfirullahalazim. Tapi mak tetap sayang pada dia. Allah, tak boleh nak kata apa tuan-tuan. Senyap-senyap dia buat kerja dia bagi. Bapak dia kata jangan. Anak-anak lain kata jangan. Mak, lantak jangan tolong budak tu. Tak, mak tak sanggup biarkan. Ini kasih sayang mak tuan-tuan. Tak dapat nak bayang macam mana. Sayanglah pada anak kita, tapi tak boleh mengatasi sayang pada Rasul. Rasul lagi kita sayang. Yang ketiga apa dia? Wa ikhwanukum, saudara-saudara kita. Kita sayang pada abang kita, kakak kita. Silakan
Yang keempat apa dia? Wa azwajukum. Sayang kepada pasangan kita, isteri kita, suami kita, anak kita. Ni empat yang pertama ni, yang kadang-kadang kita sayang mereka ini lebih daripada Allah dan Rasul. Kemudian kata Nabi yang kata Allah yang kelima, wa ashiratukum, kamu cinta kepada geng kamu, keluarga kamu, kaum kerabat kamu, perkumpulan kamu. Dalam kita sekarang ni, cinta kepada pertubuhan, persatuan, cinta kepada parti. Cintalah, tapi tak boleh lebih pada Allah, Rasul dan jihad. Hari ini berapa banyak tuan-tuan orang yang cinta kepada persatuan masing-masing, perkumpulan masing-masing, lebih pada Allah dan Rasul. Ni dah start dah ni. Dah start lah. Anda faham-faham? Tak faham sudah? Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Nampak ni? Cinta kepada politik melebihi Allah dan Rasul. Nabi kata jangan bergaduh, tapi politik kata jom gaduh. Itu macam mana? Nabi kata jangan berpecah belah, berkasih sayang. Politik kata boleh belah. Itu macam mana tuan-tuan? Ikutlah Nabi dulu. Sekarang ni saya takut politik kuat sangat. Sebab tu tuan-tuan di Sarawak ni, alhamdulillah, berkasih sayang tak kira agama, bercampur elok tak kira etnik. Jadi budaya ni kekalkan. Jangan dibawa masuk budaya dari sana-sana tu main ke sini. Ajak bergaduh, ajak bertumbuk, ajak berperang, ajak bergaduh buat apa? Dah elok-elok. Saya ceramah di mana ke baru ni? Masjid dengan gereja sebelah. Gereja buka parking. Ah, datang parking tempat kita orang. Yang ceramahnya di masjid, bukan saya ceramah di gereja tu. Saya ceramah di masjid. Parking penuh, pihak gereja buka. Lai kata. Semangat tu. Saya ceramah di Sabah dulu ni, penganjur dia Kristian. Begini duduk depan. Bukan Islam pun. Anak beranak, cucu cicit dia semua Kristian. Kita orang minat sama awak. Ya. Aku pun minat sama kau. Bolehlah kalau kau. Tuan-tuan yang saya hormati, cinta pada Allah dulu. Ni kadang-kadang bila tanya Ustaz Kazim, belah mana? Belah apa? Yalah Ustaz Kazim, belah mana? Yalah belah apa? Belah tengah ke belah tepi ke apa? Yalah maksud saya, yalah belah mana? Oh, parti ke? Parti saya parti Tapawe. Oh. Orang nak berceramah, engkau boleh tanya belah mana. Saya cakap boleh belah jelah. Letakkan kecintaan pada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya, termasuk parti kita, termasuk politik kita. Wa amwalun iqtaraftumuha, yang manusia cinta lagi apa dia? Harta. Harta-harta yang mereka takut kehilangan, yang mereka takut berkurangan. Benda yang kelima yang kita cintai apa dia? Ialah cinta kepada harta. Ni benda yang disebutkan kepada kita ni. Yang keenam ni tuan-tuan, cinta kepada harta. Sungguhlah tuan-tuan. Mengatasi Allah dan Rasul. Ustaz, saya cinta pada Allah, saya cinta pada Rasul. Makcik, di surau sana nak wakaf, nak buatkan bangunan baharu, makcik sedekah lah. Gelang emas ada berapa? Ada 4. Bagilah 1. Nampak tuan-tuan? Tak bolehlah. Ini suami makcik yang bagi masa akad nikah itu. Tak lah. Ada tak yang bukan akad nikah? Ada rantai. Bagilah. Duhai saja tuan-tuan. Makcik sedekah lah. Apa yang makcik nak sedekah? Kejap. Mana dia duit RM1 yang koyak tadi? Astaghfirullahalazim. Dahlah RM1 duit yang terkoyak pula tu, mana dia letak tu? Dah ada niat nak sedekah tadi yang tak jumpa pula. Haram jadah betul kata dia. Haram jadah tak jumpa tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar berikan seluruh hartanya. Umar Al-Khattab separuh hartanya. Itu tanda cinta pada Nabi, cinta pada Allah.
kita masih ragu-ragu dengan Allah. Allah yang bagi rezeki, Allah jamin aku gantikan balik sedekah pada engkau. Tiba-tiba kau tak yakin pada Allah. Macam mana cerita ni tuan-tuan? Cinta pada harta. Yang keseterusnya, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshaw namasakaha. Wa tijaratun takhshaw nakasadaha, tuan-tuan. Yang kamu bimbangkan ialah, yang kamu cintai ialah, siapa dia? Bisnes, tijarah yang kamu takut bankrupt. Masya Allah tuan-tuan, ada orang yang cinta kepada bisnes dia melebihi Allah dan Rasul. Zakat tak nak bayar, semayang tak tutup, tak tutup kedai 24 jam semayang, Jumaat pun tak bagi semayang. Bos, semayang Jumaat bos, jangan. Tak payah, pelanggan ramai ni. Kalau korang pergi sembahyang Jumaat, siapa nak masak? Siapa nak layan tetamu? Siapa nak layan customer? Tak sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Nanti kalau sembahyang 2 jam Jumaat, awak ambil cuti 2 jam, 2 jam kita dah kerugian berapa? Fuh, dahsyat. Dia lupa yang bagi rezeki itu Allah. Bukan customer pun, tapi dia jaga customer lebih pada Allah. Tutup, apa salahnya tuan-tuan? Tutup. Bila berniaga, tutup. Rehat, solat. Letak ke situ. Pelanggan pun faham, oh dia solat. Di mana dia solat? Tu atas van. Lah, atas van. Ini di pasar malam tuan-tuan. Dia semayang atas van. Macam mana dia panjat? Wallahu'alam tuan-tuan. Allahu'akbar. La ilaha illallah. Sebab itu ada di pasar malam, sekarang sudah ada lori, ada bas yang dijadikan sebagai surau bergerak. Masya Allah. Dia ada tempat wudu, dia ada paip, kemudian dia ada tempat semayang perempuan, ada tempat semayang lelaki. Mana-mana pasar malam, mana-mana function, mana-mana ada festival ke apa ke, mereka akan datang naik bas semayang. Siap ada speaker gitu tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang datang semayang. Tidak ada alasan lagi untuk awak tidak semayang. Baru ni saya jumpa dengan satu orang. Dia ni pengurusi persatuan-persatuan masjid apa nama tu. Saya ni pergilah tengok. Saya pakai topeng, saya pakai topi je lah. Dia tengok saya. Habis-habis dia datang jumpa Ustaz Kazim kan. Ya Allah, manalah kau kenal aku ni pula ni. Dah pakai macam ini pun orang kenal. Rupanya dia tengok dalam YouTube. Topi itulah yang saya pakai, topeng itulah yang saya pakai. Sebiji macam Ustaz Kazim. Ha, ini mesti Ustaz Kazim tuan. Saya tanya dia, abang Tuan Haji datang buat apa? Doktor datang untuk apa doktor? Saya sedang mencari van, mencari lori untuk dibagi kepada masjid-masjid untuk membolehkan Tok Siak, Tok Bilal, Tok Imam yang tak bertugas bawa van bergerak, bawa lori bergerak ini dijadikan surau, pergi ke mana-mana tempat orang ramai, duduk di situ dan panggil orang sembahyang. Ini yang kami sedang usahakan Ustaz. Ambil lori, transfer jadi surau, imam yang tak bertugas, Bilal yang tak bertugas, Siak yang tak bertugas, akan naik lori tadi sampai mana-mana tempat, ceramah ke, pasar malam ke, pasar apa nama pusat membeli belah ke, janji ada orang ramai Ustaz, kami akan sampai. Daripada zuhur sampai subuh, subuh lah Ustaz. Wah, bagusnya. Supaya memudahkan orang untuk sembahyang. Tidak ada alasan lagi. Kalau ada tempat sukan, sukanlah kami pergi. Kalau ada sukan neka, sukan neka lah kami pergi. Kalau sekolah tu buat hari ibu bapa, hari guru, hari kantin, dengan ke situ pun kami datang Ustaz. Tidak ada alasan untuk tidak bersolat. Jadi kami datang ni Ustaz, nak tempah lori-lori ni, nak hantar kepada masjid-masjid dulu yang terpilih dahulu, supaya masjid tadi, kalau orang tak datang ke masjid, kami datang pada orang. Oh, rajin ya tu Haji, doktor rajin. Inilah jihad saya Ustaz, nak membolehkan orang sembahyang. Sebab kadang-kadang imam satu masjid 4 orang, Bilal satu masjid 8 orang, Tok Siak 4 orang. Jarang imam serentak 2 orang. Allahu Akbar. Allah, oi, banyak benar tu imam ni pun. Jadi imam jadi bertugas orang, lagi 4 orang rehat. Yang rehat tu awak bertugas di sana. Bayangkan tuan-tuan bawa mikrofon azan dekat pasar malam.
Ha. InsyaAllah. Kita ubah tuan-tuan ni yang saya kata. Setiap satu benda, kita mesti ada target. Kita tak boleh cakap apa nak jadi dia orang ni tak datang. Apa nak jadi dia orang ni tak datang. Kalau dia orang tak datang pada kita, kita datang pada dia orang. Ni ulama-ulama dulu dia kaji benda ni. Nak panggil dengar ceramah, orang tak datang. Kalau begitu, setiap perkumpulan orang, kita datang. Kalau nak buat di masjid, dia orang tak datang. Tak datang, tuan-tuan. Muka yang sama je tak datang. Haji Noh, Haji Dolah, Abang Mat, Pak Mat Tempe yang datang. Mati Pak Mat Tempe berkurang seorang. Tak datang. Alasan? Panas. Tuan, Tuan Haji tak datang masjid. Malam ni Ustaz Kazim ceramah. Huh, masjid tu tak tahan saya, panas. Berpeluh sampai ke peha. Dua minggu lepas tu pasang aircon. Tuan Haji, datanglah sembahyang. Masjid dah pasang aircon, dah sejuk. Dah datang semalam, sejuk tak tahan. Asyik nak terkencing je, tak tahan. Panas tak tahan, sejuk tak tahan. Kau ni kutrajang, kau tahan tak? Apa jenis manusia lah tuan-tuan ni? Tak apalah, kalau awak tak nak datang, kita orang pergi pada awak. Sebab tu dulu-dulu, nak dengar ceramah, muka yang sama je. Maka ulama' ni berfikir, bila masa dewan ni akan berkumpul? Bila ada kematian. Bila datang ke kubur ramai-ramai, masa itu dia kata, kita ceramah di sini. Maka wujudlah telkin. Tujuan dia supaya mendengar. Dengar ceramah, dengar kuliah tu. Cuma talqin tu bukan macam ceramah kita lah. Jangan tuan-tuan bayangkan talqin tu macam ceramah kita duduk atas kubur tu. Kebetulan mufti ada. Yang berbahagia sambil husamahah. Dato' Haji Kifli, Mamak Yasin. Ay, tuan-tuan. Yang berbahagia Dato' Haji, yang Abang Abdul Wahab. Itu ceramah. Mayatlah kubur kata, aku bila pula? Tuan-tuan. Sebab tu dalam telkin, dia tak ada benda-benda tu. Dia terus sebut pada si mati je. Hai Ehsan binti, contohnya. Hai Ehsan bin Hafsah misalnya. Dia guna itu je lah. Dia tak bubuh pula. Yang berbahagia, yang dihormati. Jawatan kuasa, tanah perkuburan, tak ada lah tuan-tuan. Sebab itu bila ramai-ramai datang, bila? Bila ramai-ramai datang? Pertama, kematian. Semua baik. Mbak, masa inilah kita nak basuh. Sebab tu saya waktu kubur, tuan-tuan, saya pelasah. Hari ini kita kematian saudara kita. Semalam dia bersama kita dan hari ini dia telah meninggalkan kita. Buat selama-lamanya. Dan tak mustahil selepas ini kita akan juga mengikutinya. Tambah-tambah yang mati itu pula Mak Rempit. Geng-geng Mak Rempit semua datang. Adik-adik, saya pesan pada adik-adik, ambil pengajaran daripada kawan adik-adik. Semua tunduk. Wah, inilah dia. Sebab tu nak baca telkin, kalau boleh yang tegas. Jangan yang baca yang slow-slow. Akan datang kepada kamu dua malaikat. Maka janganlah kamu takut dan gentar. Kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Kalaulah mayat tu masih hidup, mesti dia menguap. Ini bukan di sini, ini di Afrika ni tuan-tuan. Dia kena tegas. Bila kami meninggalkan kamu di sini kesorangan diri, maka kedatanglah kepada kamu dua malaikat. Maka janganlah kamu takut dan gentar. Kerana mereka juga adalah makhluk Allah seperti kamu yang dengar tu naik belur rumah ni. Cuma kalau mayat tu boleh menjawab, janganlah kamu takut dan gentar. Kalaulah mayat tu boleh jawab, eleh, tak kena kat kau, cuma kau kat aku. Tak takut, tak gentar, kau di atas boleh ha. Mayat ganti aku. Siapa yang tak takut, tak mampus? Dah mampus dah pun. Takut. Bila lagi orang ramai nak datang? Orang ramai nak datang bila akad nikah. Cuba tengok bila akad nikah. Yang perempuan semuanya sopan je. Nampak? Pengantin pun sopan duduk atas singgasana tu. Mak pengantin pun sopan, nampak tu.
makcik-makcik juanda-juanda semua tu. Yang laki begini tengok, baik tak baik naik qadi sebelum akad nikah, dia baca khutbah nikah. Nampak tak? Supaya bagi peringatan, kalau nak buat ceramah pengantin, tobatlah hom tak datang tuan. Tapi pak saya nak nikah punya pak saya, sabar jelah aku dengan tok qadi ni, sabar jelah tuan ni. Dekat setengah jam tok qadi belasah betul-betul. Kau bila kahwin nanti kau jadilah suami yang bertanggungjawab, pam 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 pam. Okey, sekarang akad nikah. Supaya orang belajar. Itu ulama-ulama dulu cerdik. Tang mana pun dia akan bercakap, 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 bercakap untuk engkau taat pada Allah. Datang zaman sekarang ni dia suka petikai. Ada tak Nabi buat? Nabi tak buat. Nabi tu kenapa buat? Oh sudah tuan-tuan. Enggak ada itu. Nabi enggak ada itu. Yang enggak ada, Nabi enggak buat itu. Enggak ada, enggak ada. Yang suruh halus tu pun siapa? Cakap elok-elok, Nabi tak buat, sudah. Enggak ada, enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada apa. Tujuan dia supaya awak belajar. Tujuan dia supaya awak mendengar. Tujuan dia supaya awak diberi tausiah. Wa tawasau bil haqqa. Qaq tu tinggi sikit. Allah kata pesan memesan pada kebenaran. Di mana awak nak berpesan? Di mana-mana saja. Baru ni saya ceramah dekat mall. Selalu mall ni artis. Yeay, ikut saya. Yeay. Itu. Sekarang saya pula. Ikut saya selawat. Loh. Sampai ke atas. Ui, banyak tingkatnya. Ceramah di mall. Nabi tak pernah buat ceramah di mall. Saya buat tuan-tuan. Saya pernah ceramah di langit atas kapal terbang. Nabi tak nak buat. Adakah bid'ah? Saya ambil yang pramugari punya tu. Kita akan mendarat sebentar lagi. Pastikan tegakkan tempat duduk anda. Sila buka penutup cahaya di tingkap anda. Dan matikan segala talian pimpin anda. Kita akan mendarat sebentar lagi. Nampak? Tuan-tuan, mikrofon itulah saya ambil. Bukan waktu nak derik, nak landing tu bukan. Waktu tengah duduk terbang tu. Nabi SAW, pramugari tu begini duduknya. Lantak engkau lah tuan-tuan. Siapa suruh pakai skirt tuan-tuan? Dia tak pakai skirt, dia pakai kebaya yang terbelah tu. Punya seksa nak tutup tau. Tutup, tutup, terbuka, tutup, tutup, terbuka. Sian pula saya tengok pramugari ni. Ya Allah. Saya berdiri, dia duduk gitu, kepit-kepit duduk. Bayangkan setengah jam saya duduk ceramah, lenguh anak tuan duduk ini. Aduh. Kadang-kadang saya, ya hendaklah saya pun kadang tengok dia juga. Ya. Tak tengok ke sumbazir pula. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Lah, atas kapal terbang tu. Janji orang mendengar. Saya ceramah di laut. Atas laut. Nabi tak pernah ceramah atas laut. Saya buat. Atas krus. Atas krus. Mula-mula saya naik krus tu, saya tersilap. Saya dapat tiket percuma, kawan saya bagi. Ustaz, ada 4 tiket krus. Saya cadang nak hadiah pada ustaz lah, dia travel punya orang. Saya kalau free, no problem. Krus ni menatang pun. Dia kata, ini bukan menatang ustaz. Yelah tahulah apa benda tu, kapal persiaran. Oh cakap lah kapal persiaran. Saya dia jenis orang utara. Orang utara ni menatang apa? Bukan menatang. Tahu bukan menatang. Tapi orang Kedah ni dia style macam tu. Ni menatang apa pula ni? Bukan dia tu menatang. Benda apa? Saya pun gini ya naik kapal. Sampai-sampai tuan-tuan, cok pasport apa semua. Tengok-tengok orang ajak bergambar. Pakai burung merak. Perempuan pakai buah merak. Pakai bikini pula. Astagfirullahalazim. Yang jantan tu laki-laki tarik saya. Sir. Take a photo, sir. Take a photo, sir. No. Thank you. Kalau dia ambil, tuan-tuan. Mampus saya, tuan-tuan. Begini, Ustaz Kasih, ambil gambar. Saya kata, kapal apa ni? Rupanya kapal tu, apa nama selamat datang punya foto.
nanti siapa dah nak turun, dia tengok dekat dinding gambar kau RM10. Oh, sik baik aku tak ambil. Terus tarik beria-ria untan weh. Naik kapal. Masuk meriahnya, ada kolam renang, ada makan, banyaknya. Tiba-tiba tengok air. Saya berempat je pakai kopiah putih. Sungguh hitam tak pakai kopiah putih. Saya tengok dia orang duk mandi, dia orang ni dah macam tepi pantai pula duk mandi ni. Ilek. Aduh. Sambil duk makan udang tu. Aduh. Lah, tangan dekat tisu, gatal pula kepala ni pun. Aduh. Cabut kopiah tuan-tuan, bola poket. Allahuakbar. Betul eh, saya bukan tipu. Gila engkau. Semua berbikini semua ni. Apa nak jadah aku ni? Nak balik kapal dah berlayar. Nak turun melaut tuan-tuan. Oi. Nak terjun laut. Jom masuk bilik lah tuan haji. Menyesal, ya Allah selamatkanlah perjalanan kami, ya Allah. Aku tak tahu kapal ni macam ini. Malam tu kawan saya ajak, "Sat, apalah bilik. Jom keluarlah." Tak nak ah. Dah tutup kolam, malam-malam tak ada orang mandi, dia kena pasang jaring. Confirm? Confirm. Ha, jom. Bila saya tengok kolam tu dah tutup dengan jaring, ha, lapang saya tuan. Hei, ya Allah. Saya pun duduk atas dek paling atas. Bila duduk tu sebenar diri tu. Besarnya kapal ni, tapi tengah-tengah laut kecil. Punya besarnya kapal 13 tingkat. Bila duduk tengah-tengah laut, dia kecil gila. Tengok bintang, bulan, mata, ya Allah, kecilnya aku. Luasnya laut, ya Allah. Baru datang. Patutlah Allah Ta'ala sebut, "Inna fi khalqis samawati wal arwakhtilafil layli wal lahal wal fulk allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas." Bila saya baca ayat tu, ya Allah, wal fulk, kapal yang berlayar. Allah sebut banyak kali kapal yang berlayar dalam Quran. Aku tak pernah naik kapal besar macam ini. Bila naik tu tuan-tuan, terasa betul. Saya kata, "Tuan Haji, kita sewa kapal ni, kita bawa pelajar-pelajar kita naik kapal ni, semayang di tengah-tengah laut, qiyam mulai di tengah-tengah laut, kuliah di tengah-tengah laut. Kolam tu kita tutup, kita gantikan dengan tempat semayang." Jadi 4 hari saya berlayar, saya turun, saya jumpa dengan syarikat kapal. "Kami nak bawa pelajar-pelajar, kami nak sewa kapal ini. You ada duit kah?" Cina tu tanya. "You ada duit kah?" Saya kalau orang Cina tanya saya macam saya tak ada duit, saya marahlah. "Berapa?" "4 juta. Sekali sewa 4 juta. "Memang tak ada duit lah." Tak. Mula-mula mengerah juga tu. Aku pantang benar aku ni. Bila sebut 4 juta, memang tak ada lah. Tapi saya nak juga bawa. Saya tak boleh sewa sebab 4 juta. Saya sewa bilik, tak perlu 4 juta. Okey, saya book 100 bilik. Saya book 150 bilik. Akhirnya tuan-tuan, semua bilik saya book 1,500 orang saya bawa naik kapal. Bilik lain semua kak, tak ada, semua kami semua. Kasino tutup, no entry untuk rombongan Ustaz Kazim. Kolam pun tutup, no swimming for Ustaz Kazim. Lain-lain boleh swimming. Tutup semua habis. Akhirnya menung untuk Kasino tu. Bayangkan tuan-tuan, tengah-tengah malam kami semayang maghrib, semayang isyak, pagi-pagi qiyam, subuh, atas kapal. Tak pernah dibuat kaum. 2014. Ini pelayaran yang pertama sekali orang Islam conquer, tutup kasino, tutup apa buat. Tapi sayang tuan-tuan, nama saya tak dimasukkan dalam Guinness Book of Record. Buat, pergi ke Phuket, ke Krabi, ke Langkawi masa itu. Di Phuket 30 bas tunggu di pelabuhan, siap dengan polis trafik, TV Thailand lagi datang ambil liputan.
mana datang orang ramai orang Islam ni macam begini, gembira datang ambil ni. Masya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, waktu nak sembahyang subuh hujan turun. Saya pun ambil mic, semua peserta masuk dalam bilik, sembahyang subuh dalam biliklah hujan ya. Selepas habis sila masuk dalam auditorium, kita akan buat kursus. Ya, jam 7:30 pagi ya. Jelas ya? Sembahyang dalam bilik subuh 7:30 berkumpul semula dalam auditorium. Okey, hujan, hujan. Petang tu Cina toke tu ajak saya minum. Ustaz lah. Saya selalu bawa orang naik kapal. Ini first time lah. Saya tengok lah. Semua orang pakai putih-putih. Naik bulu loma. Pukul 4 pagi lah. Putih-putih lah. Saya kata kita orang Islam memang suka putih. Putih kan bersih. Kita kalau sembahyang laki-laki ke perempuan suka pakai putih punya. Oh, patutlah. Satu lagi saya suka heran. Selalu kalau ada saya bawa naik kapal, kalau hujan turun. Kalau hujan semua orang tolak-tolak. Mau turun tangga tolak-tolak punya. Tapi saya tengok you punya orang tolak-tolak-tolak. Saya kata kami orang Islam memang diajar bersopan santun. Kita ada disiplin. Kita tak tolak-tolak. Wah, bagusnya. Bagus. Dan hati saya kata, nak tolak apa? Semua umur 69, 70. Sakit gaut, sakit lutut. Tolak-tolak jatuh mangah tu. Tengok akak kita tadi lah, nak pergi ke tandas tu pun dua orang pegang. Nak tolak apa? Nak ke toilet dua orang pegang, seorang kanan seorang kiri tu. Nak tolak apa tuan-tuan oi? La ilaha illallah. Apa jadi? Jadi apa? Kena kutuk. Ustaz Kazim bawa rombongan atas kapal yang ada kasino. Ustaz Kazim naik kerus yang ada arak. Ustaz Kazim naik kapal yang ada saya kena hentam teruk. Dan benda tu dah biasa lah. Orang yang paling teruk kena hentam saya lah. Peduli apa saya. Tapi waktu saya nak naik kapal dulu, tuan-tuan tahu tak syarat saya apa? Dekat Tokyo Cina. Bos, nanti nombor satu saya kalau mau naik kapal you, nombor satu saya minta apa? Itu perempuan itu pakai burung punya lah. Itu depan punya tau, yang burung besar punya ya. Itu pakai bikini kan. Ya. Tak mau. Tak boleh ustaz, itu kita punya polisi mau jual gambar. Betul you jual gambar, tapi saya tak mau bikini. Saya mau yang tutup aurat. Apa? Tutup aurat tak nampak itu bikini. Okey. Okeylah, saya faham. Bila saya naik tuan-tuan, memang tutup aurat betul perempuan tu. Dia pakai kostum itik tuan. Nampak muka ya, ketek. Memang tutup aurat habis. Saya tengok, baru saya bergambar. Gini gambar. Tak. Memang tutup aurat dia pakai kostum tu. Dengan punggung itik dia gede-gede jalan. Pandang muka kau. Tuan-tuan, saya buat. Last 2018 sebelum COVID. Sebelum PKP. Sebelum PKP saya buat. Last, selepas tu tak ada lah. PKP kan? Tak ada pelancongan semua. Saya buat dalam bilik dia tu. Forum tiga orang saya. Tapi saya tengok di lantai tu. Semua ada pelak dekat lantai. Pelaknya banyaknya, herannya aku pelaknya di lantai tak di dinding. Bila budak Indonesia tu, dia punya pelayan tu datang tuang air kat saya tu. Saya tanya, mas, banyak sangat pelak-pelak ni apa? Pelak-pelak apa benda mas? Ya ustaz tak tahu. Mana saya tahu. Ini kasino. Oh. Habis tu kasinonya mana? Sudah tutup. Sudah buang. Habis tu ini buat apa? Ini jadi bilik ceramah, bilik kuliah, mau semayang sinilah. Toke sudah buang tu kasino. Oh. Terima kasih ustaz. Sudah jadikan kita punya restoran sudah halal. Jakim bagi halal.
Yang kedua, kasino tutup. Ini alhamdulillah ustaz tiap-tiap hari, tiap-tiap tahun ustaz naik sudah tukar. Tuan-tuan bayangkan daripada kasino jadi bilik sembahyang. Ni yang kita dakwah. Tapi sayang tuan-tuan. Tengok tertik akak-akak kita. Sopan je nampak. Saya banyak heran tu. Memang heran lah. Gaut sikit lutut semuanya ada. Slow je berjalan. Bayangkan tuan-tuan. Saya bila dia cakap itu kasino, tempat judi. Sekarang kapal ni ustaz sudah cantik. Tengok-tengok PKP datang. Tidak ada pelayaran. Bila saya telefon, last saya naik kapal tu, pemandu dia, driver dia, pilot kapal tu orang Sweden, satu perempuan, tiga lelaki. Last dia ajak saya naik, lepak dengan dia orang dekat atas. Dia kata kat saya, mungkin ni pelayaran yang tak akhir lah Datuk. Sebab sekarang tak tentulah dia punya penyakit sekarang ni, ini pun kita pun buatnya, berani mati punya buat. Betul tuan-tuan, lepas tu tutup. Dan saya telefon dia orang, kapal tu sekarang dah ada Sweden. Di Sweden jadi restoran dah sekarang ni. Restoran terapung. Tidak cantik tuan-tuan. Memang saya cadang hari tu nak bawa daripada Penang, pergi Singapura, pergi Kuching, pergi Kota Kinabalu. Naik kapal. Malah ada orang ajak saya pergi naik kapal, pergi haji. Umrah. Saya kata, kau orang pergi naik kapal, aku naik kapal terbang. Kita jumpa di Mekah, Masya Allah. Kau ingat 4 hari ke pergi Mekah? Banyak lagi penerbangan yang cepat yang kau pilih susah-susah tu buat apa? Saya ni kena macam-macam tuan-tuan. Ada persatuan motosikal ES5 nak lantik saja jadi duta. Duta apa? Duta mengerjakan haji menunggang motosikal kapcai. Kami nak lantik ustaz jadi duta dan kami nak invite ustaz jadi kepala kamilah. Saya pun kena naik motor. Ya ustaz lah naik motor. Bayang dari Ipoh nak pergi ke Mekah. Naik motor kapcai. Dalam hati saya kata, ini kalau sampai terowong menorah mau patah balik aku ni. Sakit pinggang. Yang mudah ada yang kau nak menyusahkan diri buat apa yo? Tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita buat. Tapi ada target. Target dia apa? Untuk mendekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Walaupun nampak benda tu macam berat, tapi bisnes punya pasal, kita boleh buat untuk dekatkan orang pada jalan Allah. Jangan takut tuan-tuan. Saya macam-macam orang ajak jadi duta. Yang terbaru jadi duta kain kapan. Kita akan letakkan muka ustaz dekat kotak kita. Kita kempen satu rumah, satu kain kapan. Saya tengok muka dia tuan-tuan. La ilaha illallah. Kain kapan. Siap lengkap semua, kapur barus, apa semua dalam tu. Beli sekotak 300 standby. Kalau boleh letak kat ruang, ruang tamu. Letak atas kopi table tu. Tetamu datang, ya Allah kain kapan, tak tu jom. Lah ini, bagus ni tuan-tuan, nak ingatkan orang tentang kematian. Macam-macam yang ajak saya jadi duta. Ada yang letakkan gambar saya dekat mandian. Ustaz, kita nak bincang dengan ustaz, nak letakkan, inilah kita akan keluarkan produk bidara. Ustaz punya lah. Kita akan buat, ustaz nak mandian bidara tu campur apa? Saya pun terang, campur ini, tolong buat pada saya. Dia letak gambar saya pakai kod. Sebab tu saya pesan, kalau makcik-makcik beli mandian bidara tu, ya, satu je saya minta. Gambar saya tu adapkan ke dinding. Ya. Jangan mengadap pada makcik pula. Ya Allah, saya ngendap. Ada akta sekarang ni. Akta mengendap. Makcik mandi duk tengok. Tapi kalau makcik suka tak apa. Tengoklah ustaz, tengoklah. Astagfirullahalazim makcik. Oi. Buat tenang makcik ya. Wa tijaratun takhshaw danasa kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Yang ke-8 nya tuan-tuan, wa masakinu, tempat tinggal awak.
kediaman awak, rumah awak, tanah air awak, awak lebih cinta daripada Allah, Rasul dan jihad, tunggulah bala akan sampai kepada awak. Bala akan sampai kepada kita bila kita sayang 8 perkara ini, mengatasi daripada Allah dan Rasul dan jihad. Jangan sayang 8 benda ni, mengatasi Allah, Rasul dan yang ketiga jihad. Sebab tu cinta pada 3 ni, Allah Ta'ala cinta pada kita. Jangan takut tuan-tuan, kita ada rumah 8 takkan satu tak boleh bagi pada jalan Allah. Kita ada persatuan kita, kita ada pertubuhan kita. Ni pertubuhan tuan-tuan ni aktif ni. Bagi dekat doktor kita, bagi dekat datuk kita, okey saya wakafkan untuk aktiviti. Buat di sini. Banyaknya pahala. Tuan-tuan, saya ada sekolah. Nama dia Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada pengurusi majlis dengan bangganya dan tanpa ada rasa bersalahnya. Saya menjemput yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Elias, pengurusi Pusat Pendidikan Al-Baqarah, untuk menyampaikan ceramah. Saya tengok muka dia tau. Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Bukan Baqarah bang, Baqarah tu lembu betina bang. Pusat Pendidikan Al-Barakah. Kan jauh tu. Dia belasah Pusat Pendidikan Al-Baqarah. Oh, banyak benar lembu ni tuan. Saya bina sekolah ni 2006, sekarang 2022. Pelajar saya dulu asalnya 16 orang. Sekarang yang duduk di asrama saja, di hostel, pondok saja 270 orang yang menetap di situ. Dan saya akan bina 9 ekar lagi sekolah di Sungkai dekat Slim River Perak. Tuan-tuan, saya nak sebut satu je. Zaman sekarang, zaman orang nak belajar. Sungguh kan? Sekolah saya, pondoknya, sebuah pondok. Makcik-makcik, pondok ni jangan faham. Atapnya atap rumbia. Tandas pula dekat luar. Bilik air di luar, bukan. Elektrik tidak ada, kipas tidak ada, tak ada. Pondok saya pondok moden. Pondok moden. Kalau ada makcik tak sihat, tekan loceng. Kita akan sampai. Rumah mana yang makcik tak sihat? Datang. Menyala lampu. Gitu sistem kita buat. Senang. Kalau minat dekat jaga tu, sasat tekan. Datang jaga tu. Kenapa kak? Saya je ingat kak awak. Sudah tuan-tuan. Punya canggihnya sistem yang kita buat, pondok yang kita buat untuk membolehkan orang belajar sampai akhir umur dia. Yang nak masuknya sekarang waiting list 1,000 orang. Pondok ada 270. Tak ada kosong, tak ada boleh masuk. Habis tu bila masa dia kosong ustaz? Dia akan kosong bila penghuni tak sihat balik kampung. Saya tarik diri, saya nak duduk di kampung. Kosongkan. Yang kedua, kosong bila mati. Bila penghuni tu meninggal, kosonglah. Jadi ada orang, dia buat sembahyang hajat, ya Allah, mintalah mati makcik tu. Astagfirullahalazim, ganas benar tuan-tuan. Bila saya buat tu tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan pergilah di mana-mana pun di Semenanjung tu, punya banyak orang buat pondok moden. Saya buat dah 16 tahun. Macam-macam orang saya jaga. Ada yang senyum seorang-seorang. Dia tengok mana senyum. Dia tengok saya, dia senyum. Dah makan ubat belum? Patutlah senyum lebih, pergi makan. Orang macam ni pun saya jaga. Otak dia tak apa nak sihat. Ada makcik yang kaki tak ada pun saya bela. Ada yang kanser pun saya jaga. Ada bekas ahli parlimen. Ada cucu sultan pun mengaji dengan saya. Duduk di pondok. Ada jutawan, ada orang miskin, ada orang macam-macam tuan-tuan. Zaman sekarang, zaman orang nak duduk di pondok. Rumah banglo, harta besar-besar,
Dia tinggalkan semua tu, dia duduk di pondok melajar daripada subuh sampai isyak. Subuh, lepas subuh baca Quran. Lepas semayang duha kuliah sampai jam 12. Lepas tu semayang zuhur. Lepas semayang zuhur al-waqi'ah. Lepas semayang asar baca hadis. Lepas maghrib baca kitab. Lepas solat isyak baca al-mulk. Kemudian baru tidur. Isnin Khamis puasa. Duha kena semayang semua. Kena khatam Al-Quran setiap 3 bulan. Kenapa? Kena khatam. 3 bulan khatam, 3 bulan khatam. Ada yang mampu khatam 3 hari, tuan-tuan. Ada makcik yang menulis Al-Quran dengan tangan. Dia tulis Al-Quran dengan tangan dia. Dia tak nak lagi dah urusan-urusan lain. Aku dah tua, aku nak cari akhirat sekarang. Aku nak buat satu-satu benda yang Allah Ta'ala suka saja. Ada orang Sarawak masuk, ada orang Sabah pun datang. Kalau belum ada di Kuching, tuan-tuan buatlah. Buat. Ada orang yang tak mau dah, tak mau dah. Dunia-dunia ni tak mau dah. Aku nak duduk, aku nak ibadat, aku nak qada semayang. Aku nak belajar, aku nak baca hadis Nabi, aku nak hafal Quran. Aku nak baca kitab, aku nak amalan, aku nak zikir. Kerjanya zikir saja. Setiap Rabu zikir, selawat. Beribu-ribu sehari. Tuan-tuan, berapa sen Ustaz ambil yuran? RM40 sebulan. Dok, yang miskin saya sponsor, yang susah saya sponsor. Apa saya makan, makcik makan. Kalau saya puasa, makcik kena puasa. Dia orang ni kerja dia orang puasa je. Kalau ada orang hantar makan, pukul 12 tengah hari dah buka puasa dah. Allahumma laka sumtu. Pukul 12 Allahumma laka sumtu, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Hai, tuan-tuan oi. Jom. Cari tanah dalam 10 ekar, buat pondok, buat dewan, buat pengajian. Tuan-tuan tengok lepas itu. Allah Ta'ala datangkan banyak kebaikan pada kita. Allah datangkan kebaikan pada keluarga, pada negeri. Dulu tempat saya tu penuh dengan denggi. Tiap-tiap minggu denggi, denggi, denggi. Asyik petang, orang sembuh. Asyik sembuh je petang. Duduk sembuh asap tu. Wah, sudah masuklah rumah. Waktu tu kita nak makan nasi. Wah, masuk ke tingkap. Wah, sekarang tak ada dah. Alhamdulillah. Keberkatan orang baca hadis. Keberkatan orang menuntut ilmu. Jom tuan-tuan yang saya hormati. Banyaknya benda yang boleh mendatangkan keberkatan. Dan yang terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan. Siapakah manusia yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya di hari di dunia. Yang paling jauh siapa dia? As-sarsarun. Yang paling jauh as-sarsar, orang yang zalim, yang ganas perangai. Golongan yang paling jauh lagi siapa dia? Mutafaihiqun. Yang ni yang kita tak mau ni, orang sombong. Yang kita nak siapa dia? Yang Nabi sebut orang yang paling baik akhlak dia di kalangan kita. Jom kita jadi orang yang paling baik akhlak supaya Nabi cinta, supaya Allah cinta. Akhlak di mana? Nombor satu di muka. Sebab tu Nabi pesan tabassum muka. An wajhi akhi laka sadaqah. Siapa yang bermanis muka dengan di hadapan saudaranya, itu dah dapat sedekah pahala. Nombor satu, akhlak datang daripada mana? Muka. Nak buat macam mana Ustaz? Muka saya jahat. Nama awak apa? Mahmud Jun. Nama awak apa? Irahim Saleh Kamil. Semua muka kena kanas semua. Cuba awak senyum, terus jadi baik. Daripada Mahmud Jun terus jadi Pak Maon. Nampak tak Pak Maon? Bila dia senyum, semua suka Pak Maon. Baca buku sejarah, tersebutlah kisah Negeri Melaka. Nampak Hamzah tu? Nampak faham-faham? Tak faham sudah Hamzah. Dia campaknya tongkat, campaknya kot pakai baju Yankee lagi. Ha, ini orang muda. Sama tak? Nampak? Tu nama dia Pak Maon.
Dulu Mahmud Jun tu asal berlakon jahat, asal jahat berlakon. Dia berlakon cerita yang isteri Laksamana makan buah nangka tu. Datuk Bendahara bawa ke istana. Bila tengok-tengok buah nangka tu dah berlubang. Ampun tuanku, nampaknya buah nangka tuanku ni telah dimakan oleh orang lain sebelum tuanku. Cis, sungguh kurang ajar yang memakannya. Siapa yang memakannya Datuk Bendahara? Ampunkan patik tuanku. Yang makannya isteri Laksamana. Dia mengandung, dia mengidam tuanku. Cis, sungguh kurang. 6 kali cis. Itu yang kita cari roti, pergi ke dia ni roti cis nama dia. Panggilkan dia. Oh, jahat betul Mahmud Jun. Dia belah perut perempuan mengandung tu. Dia angkat baby tu. Baby tu tengah pegang nangka. Ada nangkanya tuanku. Astagfirullahalazim. Ni cerita. Tuan-tuan boleh bayar tak? Akak-akak yang mengandung, kalau makan nasi, baby tak ada. Bayangkan kalau akak makan sambal, pedasnya. Oh, pedas mama weh. Tuan-tuan ingat budak dalam perut macam tu ke? Makan nangka, telan nangka. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan makan benda yang kerah-kerah. Mak, kerahlah mak, kacang ni mak. Jangan macam itu tuan-tuan. Itu cerita. Bila diangkat baby tu, dia pegang nangka. Ada nangkanya tuanku. Geram betul kita tengok Mahmud Jun ni. Tapi bila dia senyum, manis. Dia makan akak, senyumlah. Senyum itu akhlak yang bagus. Ini masa. Sebab tu saya ceramah pun saya kena senyum. Yang tak boleh senyum ketika khutbah. Tuan-tuan imam, jangan duduk khutbah senyum pula. Alhamdulillah. Orang mana apa? Tuan imam ni. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Tuan-tuan, ambil tongkat dia suruh turun. Khutbah tak boleh senyum macam itu. Dia kena serius. Ceramah macam ni, kena senyum. Baru orang seronok. Kita ni tuan-tuan dah ceramah 1.5 jam. Tuan-tuan terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya tau. Tuan-tuan daripada awal sampai ke habis. Nak terasa kejadah apa bendanya. Bila kita senyum, dia mendatangkan akhlak yang bagus. Semua orang senyum. Ustaz senyum, Tok Imam senyum, Tuan Mufti senyum. Senyum saja. Senyumlah seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati duniamu berseri. Tak perlu kata apa-apa. Senyum. Senyumlah tuan-tuan. Sebab tu Nabi aja yang mana ada misai, trim misai. Abang-abang yang ada misai trim. Cantik. Jangan sampai tutup mulut. Awak tak ada mulut ke? Ada. Tutup. Bila minum susu tau, separuh susu ni. Gini. Jaga tuan-tuan, akak-akak. Nombor 2. Akhlak yang bagus tu datang daripada mana? Perkataan qaulum ma'ruf. Perkataan yang baik. Akhlak. Bila jumpa orang, cakap apa yang dia suka, bukan apa yang kita suka. Dia peminat Manchester. Jangan cakap Liverpool. Kan? Liverpool baru ni Mo Salah 3 hat-trick tau. 5 minit 3. Dia penyokong Cristiano Ronaldo. Yang awak cerita Mo Salah buat apa? Memang salah awak lah, dia belasah terus. Kita kalau nak tengok orang suka, cakap apa yang dia suka. Kalau dia suka mancing, kita cerita mancing. Kalau dia minat P. Ramlee, kita cerita P. Ramlee. Ini yang awak pergi cerita dekat dia pula, ya Allah beruri marantika. Dia tak minat entah. Dia peminat P. Ramlee. Cerita pasal P. Ramlee je. Tuan, P. Ramlee kalau waktu dia muda, suara dia lain tau. Waktu dia kurus. Memang suara dia kurus lah sikit. Suara dia macam mana? Boleh tuan ikut tak suara dia waktu kurus? Oh, waktu kurus suara dia macam
ke dalam sikit. Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Itu waktu muda. Waktu tua dia gemuk sikit. Itu lain. Kalau jodoh tak ke mana. Itu lain pula. Barulah dia suka. Jangan tuan-tuan cerita dekat dia berori marantika pula. Tuan-tuan, seiring dan sejalan. Boleh belahlah kau, jalanlah kau. Akhlak yang baik, tuan-tuan, bila kita bercakap, menggembirakan orang lain. Bukan menjadikan orang lain stres. Bila nak beranaknya, tak ada anak lagi ya. Unsing dia tau. 10 tahun dah kahwin ya. Itulah, mandul kot. Hei. Kam jalan pula gelas ni kang terbang pula ni belasah mandul ni tu. Engkau tak ada beranak ayah. Kau kahwin bila? 10 tahun dah. Ya Allah, tak ada anak ayah. Anak Pak Mat Tempe tu tak kahwin pun beranak tahu tu. Jangan ceritanya pada orang. Apa dia kalau orang perempuan jangan tanya berat berapa. Oh, tak suka. Berat awak sekarang berapa? Orang perempuan suka, ya Allah, maintain awak eh. Nampak slim macam dulu juga. Tak ada orang ada slim. Ya, sama slim. Hanya itu dia suka. Terus dia masuk bilik, dia tengok depan cermin. Betul ke slim? Nampak tak ni? Dan nak bagi hadiah pada orang pun, jangan bagi hadiah yang dia tak suka. Jangan bagi hadiah pada perempuan, alat penimbang. Buka-buka alat penimbang, dia buang tu sampah tau. Bercakaplah benda yang baik. Jumpa doa. Jangan suka condemn orang. Itu akhlak. Akhlak yang baik, cakap sopan santun. Tak payah nak maki-maki. Hoi. Jangan. Menggembirakan dia. Yang ketiga, akhlak tu apa? Letak pada pakaian. Sebab tu dalam surah Al-A'raf Allah cerita pakaian warisha, pakaian taqwa, pakaian menutup aurat. Pakaian ni pun termasuk di dalam akhlak. Ada tuan-tuan pakai seluar pendek, lepak dengan Ustaz Kazim. Tu tak mau tak. Datang pula Datuk Mufti, begini pula seluar pendek tuan-tuan. Oh, tak mau. Akhlak. Pakaian kita. Akak-akak. Zaman sekarang ni orang perempuan maju, moden, kadang-kadang hilang malu. Nak pakai seluar ketat, seluar jin ketat. Saya duk fikir, kalau dia nak terkencing macam mana? Punya ketat macam tu, kalau nak terkencing macam mana tuan-tuan? Tak ke dia duduk atas tandas tu, atas lantai tu. Pah, tarik seluar kejap, begini tarik. Seksanya. Tapi ada orang perempuan jawab, sebab tu kita orang pakai skirt ustaz. Jana. Sebab tu kita orang pakai skirt. Sebab apa? Senang. Ya pula. Itu pun satu hal tuan. Adam tu. Nak jumpa orang. Saya tengok banyak kali saya buat program dalam TV tu. Kadang-kadang pengacara tu waktu tak ada ustaz begini. Ya bersama kita sekali ini. Gini. Tapi bila Ustaz Kazim masuk begini tuan. Siap pula pakai tudung pula. Kalau lah kau pakai tudung teruskan cantik. Terus pakai tudung kan cantik tuan-tuan. Zaman sekarang orang perempuan berani. Sebelum saya pergi umrah bulan lepas, datang satu perempuan 64 tahun. Ustaz, saya datang ni nak minta satu pada ustaz. Okey. Ustaz kahwin dengan saya? Oh. 64. Saya 50. Saya kata kak, taklah kot kak. Tak kot. Ustaz, saya tahu ustaz muda pada saya kan. Angka tu, umur tu cuma angka ustaz. Saya kata tak lekuk kak, terima kasih kak. Tak apa, saya boleh terima ustaz, tak apa. Saya kata memang kak boleh terima, saya tak boleh terima kak. Macam mana nak tolak? Saya tak marah dia, gatal, tak malu. Tak. Saya macam ni kak. Saya ni ada sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, santau. Dia cakap apa tau? Memang itulah tujuan kau nak jaga ustaz. Saya nak jaga ustaz. Allah, ustaz. Apa pula alasan aku nak pergi ni? Tak apalah kak, isteri saya tak bagi kak. Tak maaf lah.
boleh kak jumpa dia? Tak payahlah kak. Betul ustaz tak nak ni? Tak nak. Jangan menyesal, insyaAllah. Tak apalah, itu sajalah. 64. Tapi kalau 24, insyaAllah. Kita ejah lah, kerja mana tu, kita tengok lah macam mana. Insulin ke apa, dia turun lah. Tak pernah faham, faham, tak faham, sudah. Kalau kita tak berkehendak, tak berkenan pun, tolak dengan cara baik, bukan boleh condemn orang. Orang datang minang anak kita, tengok-tengoklah cermin, rumah awak tak ada cermin ni, kata dia. Jangan. Kita ni orang Islam, beradab, bersopan. Nak tolak tu dengan cara yang bagus, supaya dia tak terasa. Kemudian datang daripada segi apa? Akhlak, kelakuan. Cara berjalan, cara duduk, cara bangun. Sebab tu kalau kita duduk orang tengah-tengah orang baik-baik, kita ni kaki merokok. Yang datang tu, tu imam yang tuan qadi semua, orang baik-baik duduklah majlis. Kita pula mari. Berkepui asap. Ini nama dia tak beradab. Kalau kita pergi majlis orang, orang tengok, kita tengok tetamu dah ramai, kita dah habis makan, balik. Habis-habis makan balik. Jangan berbual lagi kak. Eh, pengantin belum sampai, nak tengok juga. Tak payah kak, orang ramai berdiri kak, queue duduk tunggu kerusi kak tu. Ini lepak. Macam dia pula sewa kerusi tu, relax. Balik. Sebab tu tuan rumah berhak kepada tetamu-tetamu yang telah menjamu selera saya bagi pihak tuan rumah, mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Itu tandanya suruh balik. Tapi jenis tak faham, sama-sama. Tak bangun-bangun lagi. Kepada tuan-tuan yang telah menjamu selera, kita silakan berikan ruang kepada sahabat-sahabat kita, tetamu-tetamu yang baru sampai, untuk mereka mengambil makanan. Tak bangun juga. Eh, ambillah, ambil makan, ambil makan. Dia tak bangun juga. Kali ketiga, MC cakap apa? Yang dah makan tu baliklah. Tak faham-faham. Bodoh betul. Ah, sudah tuan-tuan. Jangan sampai keluar perkataan bodoh betul. Sebab ada orang yang tak faham, tuan-tuan. Dia merosakkan majlis orang. Belum masuk lagi yang curi lauk. Pi kenduri kahwin, buat keluar, buat ganahnya. Saya tak heran kalau dia curi lauk guna plastik. Saya tak heran sangat. Ya, saya heran dia siap bawa mangkuk tingkat. Bawa dalam beg. Kita ingat apa, bukan telekung. Rupanya tak power tuan-tuan. Buat balik ke anak. Nampak nak. Nganga tuan rumah tu. Habislah lauk aku tak cukup lah. Ni nama dia buruk perangai. La ilaha illallah. Ada jenis tu tuan-tuan. Ada yang bila bersalam dengan ketua rumah, dengan bapak pengantin, ditipu je bapak pengantin. Orang Melayu dia bersalam, salam slow. Ada sampul. Tahniah lah dapat menantu. Oh, sapu buah dalam poket. Malam tu dia periksa tau, satu-satu. Dia ketuk-ketuk tak turun duit tu. Hai, hai. Menipu. Berdosa tau. Akhlak buruk pada perbuatan, pada perkataan. Jadi tuan-tuan, daripada wajah sampai kepada cara bergerak, cara bercakap, Nabi dah ajar. Jom tuan-tuan, kita berakhlak macam yang diajar oleh Nabi. Salah satunya ialah wangi-wangian. Abang-abang cuba duduk, saya saja cium. Pernah tak duduk saja tu, duduk dalam majlis, duh. Menangkap lah. Dia tangkap kepala ni. Busuk gila tau. Abang bayangkan kami sebelah abang macam mana. 2 jam ceramah, tahan apa? Apa yang malam nasib aku ni, ya Allah. Sebab tu bila nak pergi majlis, pakailah minyak wangi. Bila nak keluar rumah, ambillah limau. Sapu ketiak tu. Ambillah mandian bidara, sabun. Cuma saya pesan tadi makcik,
ubah gambar saya tu sana. Jangan duk tengok ketiak depan gambar tu pula. Ustaz Kaji pejam mata tau, begini. Kita nak masuk dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, wangi-wangi. Nabi kata apa pada masjid? Bersihkan masjid, wangikan masjid kamu. Yang ni ya Allah Ta'ala sebut dalam dalam surah At-Taubah 108 tu tuan-tuan. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Di akhir ayat tu apa? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, kata Allah. Masjid kena bersih. Dan orang dalam dia pun suka pada kebersihan. Tu akhlak. Kadang-kadang kita sujud atas kapet tu, ya Allah, busuknya. Tu imam tu apa kejadah pula tau. Sujud lama pula. Tak apa doa lama betul sujud. Tu imam ni doa minta menikah lain ke apa? Waktu sujud yang terakhir tu panjang, kita pula kena pula kapet yang busuk. Astaghfirullahalazim. Ada yang tandas kotor. Tandas kotor tu bukan akhlak Islam. Kita masuk-masuk dalam tandas, cari pintu tak jumpa. Mana pintu ni? Pintu tak ada. Rupanya ada kat luar. Sandar kat dinding luar tu. Kita mau ambil angkat. Tolak. Hai, nak tolak selak pula tak ada. Tuan-tuan pernah mengangkang-angkang tak dalam tandas? Satu kaki. Yang seronoknya masa tengah duk sendai dengan kaki itulah ada pula orang tolak. Ada orang ada. Oi, ada orang. Lah. Aku susah payah ambil pintu, kau senang-senang nak tolak masuk. Jom abang-abang ni, kita ada lembaga pengurusan masjid apa semua ni, insya-Allah datuk kita boleh tengoklah. Ada tuan-tuan tandas dia tu dia pintunya berlubang. Saya kena dah sekali. Saya duduk-duduk, hai. Bosor itu lubang, saya tengok muka. Masa tu PA saya arwah Haji Anwar meninggal lah PA saya. Saya kata, "Cik Noah." "Oh." "Cik Noah, bawah sini lah." Dia, "Oi." Tengok. Cover. Begini dia cover tuan-tuan. Lah, teruknya tuan-tuan. Oh. Jadi jom kita buat masjid berakhlak, penghuni berakhlak, jemaah berakhlak, tok imam berakhlak, semua berakhlak. Suami berakhlak, isteri berakhlak, anak berakhlak. Kita akan jadi rapat dengan Nabi di hari kiamat. Bila Nabi suka kita berakhlak, mudah-mudahan Allah cinta kepada kita. Sebab apa? Sebab kita berakhlak. Tuan-tuan yang saya hormati, tadi sebut Datuk sebut tadi tentang cinta kepada Datuk. Apa nama Syarifah tadi, dari hati turun hati ke hati ni, tinggilah tinggi, tinggi-tinggi burung di awan, akhirnya engkau turun, akhirnya turun mencari kawan, terbang di awan, turun mari ke dalam taman. Kalau hati dah suka, samalah kita terbang pulang. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan penghargaan, terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz atas perkongsian dan pengisian rohani yang sangat bermakna, penuh informasi, penuh humor dan sangat menyentuh jiwa. Mudah-mudahan segala intipati daripada apa yang telah disampaikan tadi menjadi iktibar dan panduan kita dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah, dan semakin bertambahlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang berbahagia Datuk Ustaz, Datuk-datuk, Datuk Paduka, Datuk-datuk, Ustaz Datuk Datin, hadirin yang dimuliakan, saya sampaikan salam kemaafan daripada yang berbahagia Datuk Haji Mistu bin Haji Taha yang dipertua Majlis Islam Sarawak. Beliau memohon kemaafan tidak dapat bersama kita pada pagi ini. Datuk Paduka, Datuk-Datuk, Datin-Datin, hadirin yang dimuliakan, sebagai tanda penghargaan dan apresiasi, Majlis dengan hormatnya menyebut Datuk Haji Abang Abdul Wahab bin Haji Abang Julai, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak,
dan yang berusaha Dr. Haja Asmah binti Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak, untuk mempersilakan Sahibus Samahah Dato' Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Sarawak, menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada yang berbahagia Dato' Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan, silakan Datuk. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia Dr. Haji Asmah binti Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak, untuk menyampaikan cenderahati kepada Sahibus Samahah Dato' Haji Kipli bin Haji Yasin, Mufti Sarawak. Majlis merakamkan jutaan penghargaan terima kasih. Datuk Paduka, Datuk-Datuk, Datin-Datin, hadirin yang dimuliakan, majlis kita pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Jutaan penghargaan terima kasih kepada Sahibus Samahah, Datuk Mufti, yang berbahagia Datuk Ustaz, Dif-Dif kehormat, para hadirin serta penganjur program yang awesome, Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak dan Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Sayang Bilal Sibuah Hati, Datuk Kazim Penyeri IIC, lambang hakiki mukmin sejati, taati Allah, cintakan Nabi, dari Ipoh ke Darul Hana, Masjid Negeri Dewan IIC, usai ceramah pengubat jiwa, cinta sejati, cinta abadi. Datuk-datuk, datin-datin, hadif kehormat, hadirin yang dimudahkan dijemput untuk menikmati jamuan makan tengah hari, dan dimohon hadirin untuk memberi laluan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz kerana beliau akan bergerak ke Semerahan untuk satu program lagi selepas ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.